Seperti inilah kondisi arus lalu lintas di pintu masuk menuju Kota Batu saat liburan Natal dan Tahun Baru. Tampak peningkatan arus mudik mulai terjadi di Simpang 4 Karanglo, Singosari, Kabupaten Malang, yang merupakan titik temu arus kendaraan dari luar kota. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dari Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kemacetan arus di pintu masuk tol Kota Batu sendiri sudah terjadi sejak hari Minggu kemarin. Diperkirakan ribuan kendaraan yang memasuki wilayah Malang Raya sudah meningkat hingga 30%. Kanit Turjawali Polres Malang, Ibda Taufik mengatakan, untuk mengurai kemacetan, petugas telah melakukan rekayasa lalu lintas buka tutup jalur dengan mengarahkan kendaraan roda 4 dari jalan tol yang hendak menuju Kota Batu untuk melewati Kota Malang. Jadi karena arah ke Batu ini ada penyempitan dari dua lajur yang dari arah tol ini menjadi satu lajur yang di arah TLKA Karanglo. Jadi oleh karenanya antrian sangat panjang. Bagian besar ini menuju ke arah Batu, ya. Namun demikian kita sudah menempatkan personil di TLKA Karanglo, kemudian di Indomaret dan juga ujung underpass, kemudian di Kepoharjo, Karangploso sudah kita tempatkan personil untuk menarik arus lalu lintas yang dari arah tol. Diprediksi kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas menuju Kota Batu akan terus meningkat hingga akhir tahun mendatang. Rafli Firmansyah, CTV.